selamat pagi anak-anak. Oke, anak-anak setuju? Baik,
kelas 3 bilang masih dibilang anak-anak itu belajar pesannya masih sederhana ya. Ada pecahan yang seperti ini kalau anak-anak. Satu per dua. Satu per dua. Anak-anak biasa membacanya seperti apa? Ya betul, seper dua. Yang atas ini disebut apa? Pendulang, bagus, masih ingat. Yang bawah ini disebut apa? Nah, sedangkan yang tengah-tengah ini disebut atau bagi. Nah, contohnya seperti apa sih anak-anak ya? Per atau bagi. Jadi, nanti kita harus bisa mengingat-ingat kalau yang atasnya berbilang, kalau menyebut, tengah ini per, dan juga kita bisa menjumlahkan pecahan. Bisa kan menjumlahkan pecahan? Belum waktu kelas 3 atau kelas 4 pasti masih sama menyebutnya ya. Tapi hari ini kita akan berbeda menyebut. Contohnya seperti ini. Kita bilang punya roti. Ini roti pizza ini. Pizza. Pizza Hut. Pizza Hut mini. Padahal cuma punya satu. Bilang cuma punya satu. Cuma punya satu. Biar bisa dimakan tetra sama kembar harus diapain? Dibagi biar bisa jadi dua. Nah, kalau mau bagi harus apa anak-anak? Biar adil harus apa? Harus apa? Sama besar. Nah, sama besar. Gak mungkin kan ya? Petra secuil ininya besar nanti tidak adil. Nah, ini pecahan berapa nanti? Ini per dua. Kalau disulap jadi berapa? Berapa per berapa? Satu. Ini dua. Satu per dua. Jadi satu. Satu. Jadi berapa? Dua. Seper dua. Seper dua. Jumlah jadi berapa? Satu per dua. Nah, dua per dua. Dua dibagi dua sama dengan? Satu. Jelas. Jangan beli ya anak-anak ya. Oke, kelompok 1 adalah
Tepi, Mira, Awan, dan Tristan. Tepi mau duduk di mana, Tepi? Di situ. Oh ya, silakan pindah tempat. Kelompok 2, Nares, Maurin, Osborn, Petra, Yilda. Yuk, Nares mau duduk di mana, Nares? Oke, sip. Kelompok 3, Agatha, Nathan, Ray, Dennis, dan Lionel. Agatha mau duduk di mana, Kak? Oke, depan sini ya. Sip. Yang kelompok 4, Krista, Misha, Ciu, Fiona, dan Ruben. Jangan ya. Oke, silakan menempatkan tempatnya. Kenapa Petra? Kenapa yang masih ada Petra?
Oh iya. Oke. Okay. Ya anak-anak, sekarang yang anak-anak lakukan pertama adalah silakan menulis nama peserta kelompok. Ya, silakan menulis nama anggota kelompok. Silakan menulis peserta. Sudah. Nah, yang akan kita berikan anak-anak adalah papan seperti ini. Dan papan seperti ini tadi sudah dipecah-pecah. Ini yang anak-anak gunakan untuk melakukan penjumlahan pecahan berbeda. Oke, jelas ya anak-anak, jelas ya. Nanti panjangkan muter, panjangkan rekam satu persatu. Ya, panjang biar tahu pekerjaannya. Oke, semua sudah membawa media? Sudah? Semua sudah? Sudah membawa tugas kerjanya anak-anak yang dari kelompok? Sudah ya? Oke. Kelompok satu mana kelompok satu? Satu. Kelompok dua. Media yang sudah dipotong-potong kecil-kecil. Oke, sudah siap mengerjakan tugas anak-anak? Apabila masih waktu 30 menit ya, sampai jarum manjur di angka 9. Oke, dimulai sekarang. Kalau ada yang sudah jelas, boleh bertanya dengan Pak. Thank you.
ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah atau belum? Belum. Belum ya? Baik, masih ada waktu 20 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Nanti Pak Jawa minta anak-anak terkelompok masuk untuk mempresentasikan pekerjaan yang anak-anak kerjakan. Ya. Thank you.
boleh gantian ya, jadi nanti temennya dibagi waktunya ngomong. Enggak cuma apa-apa, karena waktunya kita cuma sampai jalannya sedikit. Ini 10 menit.
Sudah? Sudah selesai anak-anak? Anak-anak sudah selesai? Sudah selesai, baik. Sekarang lebih dulu minta anak-anak masuk depan untuk mempresentasikan yang anak-anak pelajari. Oke, yang pertama, kelompok 1, silakan dijawab nomor 1. Silakan maju, nomor 1. Siap nomor 1. 1, 2, 3. Dari kelompok 2, silakan presentasi nomor 2, 3, dan 4. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Kami menyaksikan
Terima kasih ya Teta. Oke, terakhir kelompoknya Gwen, silakan ke depan untuk menyampaikan hasil pembelajaran. Agatha,
Kebetulan anak. Kebetulan dong buat Agatha. Lanjut nomor 2. Juga prima tambah skor 3. Ada yang sudah selesai? Oke, sekarang silakan gue ke depan, mengerjakan gue. Bawa gue. Betul sekali, 14/15 ya. Sekali lagi tadi, dengan cara apa tadi? Dengan cara perkalian ya. Satu lagi, nomor 3, satu lagi. Dua per 3 ditambah 1/4. Silakan lagi maju. Yang tanya tadi. Yang biasa adalah
ya? Berapa? Yang di akhir 2/4 sama 1/2 misalnya sama enggak? Sama atau senilai ya. Ini akan kita pelajari di materi SR. Ini berapa berapa? 5/10 ini 10+10 sama dengan 1. Jelas? Jelas. Oke, okay. Terima kasih sekali anak-anak hari ini belajar dengan sangat baik. Oke, sebelum kita latihan soal, silakan kembali ke tempat masing-masing lalu merapikan tempat kita. Silakan yang sudah mendapat tulis nama, nomor absen, kelas. Nama, nomor absen, kelas. Nama. Nama, nomor absen, kelas. Nama. Dapat semua ya, dapat semua, ya awan sudah.
Waktu mengerjakan sampai jam 9 lebih 5 menit. Belum mulai, apakah ada pertanyaan? Kenapa, Dut? Boleh, anak-anak boleh pakai coret-coretan. Atau kalau anak-anak gak repot, gak mau repot nih, di bagian pertanyaan kosong, mas. Boleh pakai di bagian itu. Oke, silakan dikerjakan. Nanti baiklah, tolong Mira mengumpulkan ya, Mira. Waktu belum lagi, waktu belum lagi nana. Thank you.
Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kita berdoa istirahat. Sekali lagi, apakah ada kesulitan? Sudah bisa menggambar pecahan? Sudah bisa menghasil pecahan? Sudah bisa membaca cara membaca arsiran pecahan? Oh ya, tidak ada kesulitan ya. Lancar ya, happy, aman, aman. Baik, menjumlahkan pecahan yang sama penyebutnya gimana? 1/5 tambah 1/5 sama dengan 2/5. Kita nggak perlu menyamakan penyebut jika penyebutnya sudah sama. Kalau 1/2 tambah 1/3 penyebutnya jadi berapa? 1/2 jadi 2 tambah 2 5/5. Oke anak-anak, sudah ya? Kita akan tutup kelas ya. Kita diam, yang ini doa siapa?